grup gas gitu, ternyata pasir banjir. Sangat prihatin sekali dan mudah-mudahan tidak ada korban. Ya, pada hari ini AA tadi diperiksa berkaitan dengan sangkaan tentang kepemilikan senjata. 12 jam yang lalu baru keluar dari rumah sakit, cuman sekarang balik lagi karena masih harus check up. Akhirnya kita kemarin setelah menahan-nahan, kapan sih beli perlengkapan baby? Luar biasa, Insert begitu dicintai. Insert juga bisa memberi inspirasi bagi perempuan atau bagi pemirsa, penonton. Insert bagus, terus juga memang beritanya update banget, yang aku tahu emang update banget. Intensitas tinggi mengguyur kota Bandung pada hari Senin siang kemarin. Akibat tingginya curah hujan menyebabkan kota kembang ini disergap banjir yang cukup hebat. Bahkan air yang sudah mengepung jalan-jalan kota utama di kota Bandung hingga melumpuhkan lalu lintas selama kurang lebih 2 jam. Namun yang menjadi perhatian publik, banjir yang menggenangi kawasan Jalan Pasteur dan Pagarsi, di mana tempat tersebut terbilang cukup parah terkena dampaknya. Bahkan dalam sebuah video memperlihatkan derasnya arus banjir hingga membuat beberapa mobil terseret seperti layaknya diterjang tsunami kecil di jalan. Wah, asup eta mah euy mobil ka asup. Asup. Wah, asup. Coba jelemaan wah. Ah, asup kok. Wah, bener-bener kita asup. Banjir Bandung yang terjadi tak hanya mengejutkan publik, namun juga menjadi perhatian penuh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Musibah banjir yang terjadi begitu saja, tentu benar-benar di luar prediksi pria yang kerap disapa Emil itu. Lewat media sosial Instagram dan Twitter pribadinya, Emil mengaku langsung bertindak cepat agar permasalahan klasik yang terjadi di Kota Bandung tak terulang kembali. Bahkan dalam beberapa postingan, Ridwan Kamil meminta maaf atas musibah yang terjadi. Memang tak ada yang menyangka dan tahu kapan musibah akan hadir. Begitulah yang dirasakan oleh pasangan musisi Melly Goeslaw dan Antahut. Melihat banjir yang cukup hebat terjadi di jalan-jalan utama Bandung, membuat keduanya mengaku cukup terkejut. Terlebih sebagai orang yang kerap warawiri ke Bandung sejak kecil, ia mengaku bila kawasan Jalan Pasteur dan Pagarsi termasuk kawasan yang harusnya terhindar dari banjir. Ya, rada kaget juga dengar di grup gas gitu, ternyata pasir banjir sama apa ya, pokoknya ada dua tempat yang banjirnya banjir luar biasa gitu. Sementara yang saya tahu dari saya kecil sampai sekarang, saya nggak pernah dengar pasir itu banjir. Biasanya kan Balai Endah yang banjir ya, itu langganan. Nah, ini tiba-tiba aja justru tempat-tempat yang biasanya banjir nggak banjir, pasir banjir. Saya rasa semua masyarakat di situ juga nggak ada yang siap gitu, karena memang bukan tempat yang langganan banjir. Ya ikut prihatin, mudah-mudahan semua penduduk di sana sabar, tabah gitu ya, karena ada yang mobil yang hancur, ada juga yang meninggal kalau nggak salah. Rumah udah pasti ya, perabotan semuanya ya rusak. Udah rada-rada bencana alam kayaknya ya. Iya. Banjirnya udah begitu besar banjirnya, banjir bandang gitu kayaknya ya. Tak hanya pasangan musisi Melly Goeslaw dan Antahut saja yang ikut angkat bicara seputar banjir di Bandung, sebagai Mojang Bandung artis cantik Claudia Cynthia Bella
mengaku sangat prihatin dengan musibah yang terjadi di kota kelahirannya. Bahkan wanita kelahiran 28 tahun yang lalu ini berharap bila musibah banjir tak kembali terjadi dirasakan oleh warga Bandung. Ya, sedih sekali aku ngeliat beritanya. Sangat prihatin sekali dan mudah-mudahan tidak ada korban. Mudah-mudahan hari ini juga cuacanya cerah di Bandung, tidak banjir lagi. Meski mengaku sangat prihatin, namun Bella dan Meli mengaku bersyukur mengingat beberapa sanak saudara yang tinggal di sana masih bisa selamat dan terhindar dari musibah tersebut. Bahkan demi rasa kepedulian terhadap sesama, Meli mulai berencana untuk memberi santunan dan sumbangan bagi para korban musibah banjir Bandung yang membutuhkan. Alhamdulillah nggak ada, keluarga aku semuanya selamat, nggak terkena banjir. Terakhir pesan-pesan. Saya dari saudara di Bandung, adiknya mama, tapi itu juga sebenarnya dia rumahnya depan kali, benar-benar asli. Kalau buka jendela belakang itu kali. Bibi saya di sana enggak, di sini enggak kenapa-napa kan, mereka semua juga heran kenapa pastor yang banjir. Tapi ya kalau memang Tuhan maunya pastor gimana dong. Kita lagi masih posting-postingan video sama gambar, belum tahu karena kan kalau digas kan selalunya kalau misalnya kita mau kasih santunan kepada siapapun dan dimanapun kita mesti riset dulu ke siapa dan ke mananya gitu supaya tepat. Sementara itu, Bella mengaku bila bencana yang terjadi kemarin memang tak bisa dihindari, karena semua kejadian alam sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Nyatanya kini ia tak bisa menyalahkan siapapun atas terjadinya musibah banjir tersebut. Justru Bella sangat mengapresiasi kinerja Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam menjalankan tugasnya yang justru patut diacungi jempol. Iya, udah jalan Allah berarti mas. Ya kalau menurut aku Ridwan Kamil sekarang, Pak Ridwan Kamil udah semakin bagus ya. Mereka beliau untuk beliau bisa agenda-agendanya sangat bagus sekali. Beliau bisa membuat kota Bandung itu menjadi kota yang semakin cantik sekarang, semakin bersih, tertata gitu. Jadi ya kalau ada musibah seperti kemarin banjir, ya kita hanya berdoa aja kalau menurut aku. Karena ya bukan salah siapa-siapa gitu, memang udah jalan dari di atas. Selamat pagi pemirsa, kita bertemu lagi di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan saya Nadia Mulia. Tadi kita sudah melihat sebuah berita yang sangat mengagetkan, mencengangkan dan juga memprihatinkan yang terjadi kemarin. Dan kita juga berterima kasih ya bahwa semuanya sudah diatasi dengan cepat. Dan walaupun kita juga turut berduka cita atas berbagai korban yang telah terjadi dan berjatuhan, kita berdoakan agar tidak terjadi lagi pemirsa. Betul, dan bukan saatnya kita mencari-cari kesalahan, tapi saatnya kita memperbaiki diri kita semua. Mungkin yang buang sampah atau mungkin dari pemerintah juga segera diselesaikan drainasenya, sistem apanya, supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Karena kalau kemarin kita lihat ya viral di video segala macam. Pemirsa, kita sedih banget ngelihatnya. Kita nih tim host lagi berkumpul sedang melakukan suatu taping bersama-sama di tengah kehiruk pikuk dan kemeriahan acara. Tiba-tiba loh kita ada kiriman di WhatsApp group dan sebagainya. Hah? Pastor banjir. Kita semua sampai terkaget-kaget ya, Mas ya. Ya, pastinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini dan bisa cepat pulih kembali ya, karena pasti ada bekas banjir segala macam, membersihkan rumah, mungkin juga ada barang dagangan yang seperti apa, bahkan juga mungkin ada korban. Kami keluarga besar Insert mengucapkan turut berbelasungkawa pastinya. Ya, pemirsa, dan yang benar seperti kata Omes, bukan waktunya untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memang ada beberapa kasus di mana kesalahan itu harus dicari. Betul. Dan juga harus dihukum sesuai dengan bobotnya. Untuk menemukan titik terang. Betul, karena ini lagi ramai. Siapa? A.A. Gatot Brajamusti. Kasusnya masih sangat ramai diperbincangkan hingga saat ini. Kira-kira seperti apa kelanjutannya, tapi sesaat lagi tetap di Insert Pagi.